Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning di channel Cahaya Nurani dan Cahaya Wali. Salam spiritual dari saya Jeffrey Bruning, yang maknanya adalah bahwa kita harus selalu senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Banyak hal-hal yang sepele, yang kecil, yang bisa kita syukuri. Bersyukur yang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam. Inilah rasa bersyukur yang dahsyat. Kita bisa mensyukuri bahwa kita masih hidup dan sehat pada hari ini. Atau kita bisa makan, minum, punya air bersih, punya tempat tinggal, dan lain-lain. Banyak hal-hal yang patut kita syukuri. Karena dengan bersyukur, insya Allah, semua yang kita miliki, insya Allah akan diberi berkah. Sehingga semakin berkembang, bertambah. Semakin bertambah. Kesehatan, rezeki, semuanya akan menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Oke, guys, pada pembahasan saya kali ini, saya akan membahas 3 asma akbar yang dahsyat, yang insya Allah untuk segala hajat. Dan bila diamalkan dengan benar, insya Allah ini akan membantu Anda untuk mencapai hajat-hajat Anda dalam waktu yang relatif singkat. Tapi sebelum itu, tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena dengan demikian, Anda telah membantu channel ini menjadi lebih maju, maju dan maju lagi, insya Allah. Sedangkan 3 asma akbar wali ini, yaitu yang pertama, seperti biasa, kita al-fatihakan kepada 3 orang kasih Allah, yaitu Ilahdutin Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam al-fatihah 1 kali, Ilahdutin Nabina Khidir Alaihi Wasallam al-fatihah 1 kali, dan last but not least, Ilahdutin Syekh Abdul Qadir Jilani al-fatihah sekali. Kemudian kita bersyahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah 3 kali. Terus Anda membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Lalu inilah 3 asma akbar wali yang dahsyat yang harus Anda hafal, yaitu ya awalun, ya akhirun, ya mugitsu. Ya awalun, ya akhirun, ya mugitsu. Ya awalun, ya akhirun, ya mugitsu. Ini 3 asma akbar wali yang dahsyat. Yang lihat nanti Anda merasakan sendiri kedahsyatannya amal ini. Karena ribuan malaikat menjaga asma ini, mendoakan Anda. Dan kekuatan 3 asma akbar wali ini seperti Anda membaca ratusan ribu amalan biasa lainnya. Memang singkat tapi dahsyat. Karena ini Anda harus menghafalkan dan mematangkannya. Jadi saya ulangi lagi, asmanya yaitu ya awalun, ya akhirun, ya mugitsu. Kok ya mugitsu? Ya awalun, ya akhirun, ya mugitsu. Ya awalun, ya akhirun, ya mugitsu. Insya Allah di deskripsi nanti saya akan sertakan urutan-urutan amalan ini. Karena amalan ini adalah amalan yang sangat dahsyat, saudara-saudara,
yang akan membuat tahun 2020 ini Anda akan menjadi berjaya, menjadi seorang yang sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Ya, seperti Anda ingin menjadi seorang penyanyi, insya Allah. Ya, bila Anda benar-benar mengamalkan amalan ini dalam waktu relatif singkat, cita-cita Anda, keinginan Anda akan tercapai. Ya, atau ingin menjadi apapun juga. Ya, insya Allah. Tapi selalu ingat, bacaan ini Anda harus lakukan sebanyak 17 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. 5 waktu, saudara-saudara, ya. Jangan dilupakan 5 waktu ini. Jadi Anda baca yang pertama Al-Fatihah kepada 3 orang kasih Allah, yaitu ilahdotin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah 1 kali. Ilahdotin Nabi Khidir alaihi salam Al-Fatihah 1 kali, dan last but not least ilahdot Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah 1 kali. Kemudian Anda baca syahadat 3 kali. Kemudian Anda baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali, dan Anda baca 17 kali Asma Akbar wali ini, yaitu ya awalun, ya akhirun, ya mukitsu. Ya awalun, ya akhirun, ya mukitsu. Ya awalun, ya akhirun, ya mukitsu. 17 kali. Dan Anda amalkan ini setelah habis sholat fardu. Ya, sebanyak 17 kali. Inilah pentingnya sholat fardu, saudara-saudara. Karena Anda percuma, tidak ada gunanya bila Anda tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Karena puncak dari amalan segalanya itulah sholat 5 waktu. Ya, yang paling penting sholat 5 waktu. Insya Allah semua akan tercapai. Dan untuk menambah kedahsyatan, keampuhan dari amalan ini, saya akan melakukan transfer ilmunya. Oke, guys, sekarang Anda pejamkan mata, tenangkan diri. Ya, kalau saya bilang mulai, Anda baca suratul Fatihah dalam hati. Mulai. Baca suratul Fatihah dalam hati. Buka mata Anda. Bila Anda tadi menyediakan air 1 gelas atau 1 botol air mineral, Anda tiupkan. Anda bisa konsumsi setengahnya, karena Anda bisa tambahkan lagi dengan air yang baru. Hanya Anda bisa perbanyak. Anda bisa memberi kepada anak, istri Anda, atau saudara Anda, atau kenalan Anda yang sedang mengalami suatu persoalan yang rumit. Entah itu persoalan rumah tangga, persoalan hutang, ya, atau persoalan pekerjaan, atau dia depresi, frustasi, ataupun memiliki penyakit yang aneh yang tidak pernah sembuh-sembuh. Anda berikan ini. Ya. Selalu diingatkan untuk minumnya setengah, karena itu bisa ditambah lagi sampai semua hajat ke penyakitnya sembuh. Oke, guys. Saya rasa pembahasan saya juga sudah cukup terang benderang. Karena itu sebelum kita berpisah, tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan saya meminta kepada saudara-saudaraku yang mulia agar menyaksikan
video ini sampai habis. Karena dengan demikian, Anda telah berguru secara langsung dengan saya. Dan saya jamin, saya ikhlas untuk mengijazahkannya. Ya, saya memberi ilmu dengan ikhlas. Ya. Dan Anda boleh menjalankannya. Oke guys, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.